ada jadi tadi sudah kita apa terima atas apa atas permintaan mereka kepada wali kota untuk pemohon audiensi. Seyogianya Pak Wali Kota yang langsung menerima kehadiran dari MPC, tapi karena ada kecaman yang menutupi sama saya, tapi sudah kita tampung beberapa masukan, beberapa saran dari MPC ya, terhadap pengembangan prestasi ke depan bagi mereka, yang alhamdulillah mereka juga cukup senang menerima apa yang menjadi undang-undang mereka sudah kita tampung, dan insya Allah nanti kita apa kita koordinasikan. Tapi yang terpenting saya sampaikan bahwa layanan kita pemerintah, layanan publik kepada kaum disabilitas itu pada umumnya sudah kita berikan. Masalah kemudian maksimal atau belum, ini menjadi PR buat kita untuk kembangkan ya. Jangan sampai kita seolah tidak memperhatikan mereka gitu ya. Nah, untuk MPC itu sendiri tadi berapa juga kita sudah berikan pemahaman tentang layanan publik yang harus kita berikan kepada mereka, dan kami perintahkan mereka untuk berkoordinasi dengan UKPD masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi persoalan bagi mereka, khusus dalam mensupport dan mendukung prestasi mereka untuk mengikuti kegiatan lomba olahraga ataupun turnamen ataupun event olahraga lainnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu yang kita kemudian tadi saya mewakili Pak Wali Kota menyampaikan support, ucapan selamat kepada pengurus yang baru dan juga yang teman-teman MPC yang sudah berprestasi untuk selalu tetap mempertahankan kemampuannya, kemampuan mempertahankan apa prestasinya sehingga tetap bisa ditingkatkan di depan. Untuk data dari, nah ini yang tadi permintaan dari mereka ya, oleh karena itu mereka nanti silakan koordinasi dengan dinas olahraga, dengan pendidikan, dengan sosial supaya kita memiliki data yang pasti, karena ternyata memang ada binaan-binaan dari olahraga sendiri, dari sosial sendiri yang ada di tersebar di tiap parti itu ada. Nanti kita kita integrasikan data. Ya, Pemkot Jakarta Timur sendiri gimana? Saya sebagai KMPC Jakarta Timur sangat apresiasi sekali dengan audiensi yang terbatas tadi, luar biasa. Begitu banyak yang bisa hadir, hampir semua yang kita sampaikan baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, olahraga, perumahan, semuanya bisa terpasarkan. Kami bisa menyampaikan sesuatunya itu dengan baik dan diterima, ditanggapi, bahkan kita langsung diskusi. Untuk data-data para atlet yang disabilitas, apakah sudah ada semua dari? Oh, itu kita dimana? Koordinasi dengan dinas sosial itu oleh Pusdatin yang pertama data itu. Ada harapannya Pak? Harapannya ke depan prestasi atlet khususnya di wilayah DKI Jakarta Timur akan lebih dari jumlah yang kemarin yang sudah kita raihkan sekitar 5 pemain. Peningkatan, sekalipun kita baru dilantik, tapi saya percaya dengan pertemuannya tadi itu akan lebih meningkatkan minat olahraga dan prestasi khususnya disabilitas Jakarta Timur.